Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman semuanya yang disayang sama Allah Subhanahu wa taala, bersama saya lagi Muzammil Hasballah masih di program Sore-sore Berkah, berkah terus masyaallah. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang udah mengizinkan kita untuk berada di bulan yang mulia ini. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang dilipat gandakan amal kebaikan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Sebagai bulan Al-Qur'an, maka udah semestinya, udah sewajarnya, udah selayaknya kita lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kalamullah, dengan membaca firman-Nya, dengan memperbanyak lantunan Al-Qur'an. Qiraatil Qur'an, tilawatil Qur'an. Kau boleh tahu teman-teman, selama Ramadan ini punya target khataman Qur'an berapa kali? Satu kali, dua kali, tiga kali? Komen di bawah ya. Jadi teman-teman semuanya yang disayang Allah, bagus. Kita memang dianjurkan untuk memperbanyak mengkhatamkan Al-Qur'an sebagaimana yang dicontohkan oleh orang-orang saleh terdahulu, para sahabat Nabi, ulama-ulama salaf. Tapi jangan lupa bahwa fungsi Al-Qur'an itu Allah sampaikan di Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 yang tadi saya bacakan di lanjutan ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi Qur'an itu sekurang-kurangnya ada tiga di ayat ini. Yang pertama, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wabayyinat, penjelas. Wal furqan, dan juga pembeda. Kapan Qur'an itu menjadi petunjuk? Ketika dipahami. Jadi Allah pengen kita memahami ayat-ayat-Nya. Bukan sekedar kita baca. Kabar bagusnya, meskipun kita membaca Al-Qur'an tapi belum paham apa yang kita baca, baru sekedar lantunan di lisan, maka enggak jadi masalah. Karena berkah Allah tetap turun, rahmat Allah juga turun, pahala dari setiap ayatnya, bahkan setiap hurufnya, Allah berikan satu kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Masih terbata-bata ajron, Allah kali dua pahalanya kata Nabi. Tapi kalau sudah menguasai, alladzi yaqra'un al-Qur'an fahuwa mahir ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama dengan malaikat yang mulia. Kita ngaji doang, baca Qur'an, belum paham apa yang kita baca, pahala udah luar biasa. Apalagi kalau kita bisa memahaminya, meresapi pesan-pesannya, menghayati maknanya, mentadabburi ayat-ayat-Nya. Karena memang itulah yang Allah inginkan. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surah Sad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab Al-Qur'an ini kami turunkan bersama dengan keberkahan untuk ditadabburi ayat-ayat-Nya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang memahami. Shadaqallah, maha benar Allah. Jadi teman-teman semuanya yang disayang Allah, bagus kalau kita di bulan Ramadan ini punya target khataman sekali, dua kali, tiga kali. Masya Allah, tabarakallah, pahala yang luar biasa. Tapi jangan lupa, Allah pengen Qur'an menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Dan ujungnya adalah Al-Furqan, akan membedakan kita. Orang yang dekat dengan Qur'an, orang yang memahami Qur'an, orang yang hafal Qur'an, orang yang kesehariannya bersama Qur'an, mestilah kualitas hidupnya berbeda dengan orang-orang yang belum kenal Qur'an, orang-orang yang jauh dari Qur'an. Kapan Qur'an bisa membedakan kita? Ketika Qur'an jadi petunjuk, jadi cahaya dalam jiwa kita, menjadi penerang dalam hati kita. Qur'an ketika kita pahami, maka insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan. Gimana cara memahami Qur'an? Sekurang-kurangnya dengan terjemah, walaupun belum cukup memahami Al-Qur'an secara sempurna kalau hanya mengandalkan terjemah. Masih parsial, belum komprehensif, belum syumul. Tapi daripada enggak sama sekali. Masa seumur hidup kita belum pernah khatam Al-Qur'an berserta terjemahnya, berserta artinya? Giliran novel yang tebel, khatam. Giliran diktat kuliah yang tebel-tebel, beres. Masa Qur'an sebagai hudan, petunjuk buat kita, sebagai furqan, pembeda,
mana yang hak, yang benar untuk kita ikuti, mana yang batil, yang salah untuk kita jauhi. Jalan yang menunjukkan kita untuk kampung akhirat kita yang sesungguhnya. Kita berharap akan berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu bapaknya manusia Nabi Adam alaihi salam asalnya dari surga. Kita pengen balik lagi ke sana. Gimana caranya biar enggak tersesat jalan? Maka pedomannya, panduannya ada di Quran. Terus kita bercita-cita pengen masuk surga, surga yang tinggi, bahkan Firdaus pengennya masuk surganya tanpa hisab, mudah. Terus kita biasa-biasa aja, enggak ada persiapan, enggak cari tahu gimana caranya, enggak pernah membuka kitab sucinya. Gimana ceritanya, teman-teman? Maka yuk kita baca Quran. Di samping kita punya target untuk mengkhatamkan Quran, baca juga terjemahnya, baca juga artinya. Kita targetin deh mulai dari Ramadan ini, atau bahkan nanti bisa kita lanjutkan setelah Ramadan. Kalau belum selesai untuk artinya, bikin target sehari cukup 1/4 juz, 2 lembar setengah, 5 halaman saja. Asalkan rutin istiqomah kita lakukan, insya Allah menjadi amalan yang lebih dicintai Allah. Karena continue, terus menerus. Bukan kita ngaji hanya ketika Ramadan tiba, tapi terus menerus. Maka mudah-mudahan Ramadan ini adalah sekolahnya, dan keluar dari madrasah Ramadan nanti kita semakin dekat dengan Quran dan menjadi pribadi yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengamalkan perintah-perintah Allah yang Allah sampaikan kepada kita hambanya lewat kitab sucinya. Ketika Allah berfirman wa bil walidaini ihsana, kita paham dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, maka kita berusaha memaksimalkan bakti kita kepada mereka, membuat mereka bahagia, tidak menyakiti hati mereka. Fala taqullahuma uff, janganlah kalian mengatakan kepada keduanya meskipun hanya sekedar ah aja enggak boleh, apalagi lebih dari itu yang hari ini kita lakukan. Astagfirullahaladzim. Maka ketika kita berkesan dengan ayat-ayat Allah karena kita memahaminya, mudah-mudahan di saat itulah iman kita bertambah, dan iman itu menuntun kita untuk mengamalkan setiap pesan-pesan Allah dalam Al-Qur'an yang sudah kita pahami itu. Quran Allah turunkan untuk kita pahami, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab, yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya. Semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah tunjuki kita semua kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Saya Muzammil Hasballah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sore-sore berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.